Cinira perkebunan sawit yang ada di Bandar Pulu, Kecamatan Padang Pulu, Desa Mentaram. Beginilah lokasinya. Akan kita telusuri satu per satu. Beginilah relief perkebunan yang ada di Bandar Pulu, Desa Mentaram. Inilah daerah yang semak-semak yang belum dibabat dan diracun. Sebagian sudah diracun. Daerah yang sini, yang inilah daerah yang mudah dibabat dan diracun. Beginilah pertumbuhan pokok sawit yang ada di desa Perlayangan. Akan kita telusuri satu persatu.
selangkah demi selangkah. Cocok untuk berternak lembu di daerah sini karena daerahnya yang luas dan rumput yang berlimpah ruah. Inilah gubuk kecil yang dijadikan tempat peristirahatan para pekerja. Inilah daerah yang belum di babat dan ditunas. Begitulah relief yang relief tanah yang ada di perlayangan Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pulo. Itu pun dikejar oleh manusia-manusia yang haus akan rupiah. Dibeli juga tanahnya. Inilah lokasi perbukitan. Inilah dia lokasi alam semesta perkebunan yang ada di Bandar Pulo, Desa Perlayangan. Inilah bentuk relief tanah yang ada di Bandar Pulo. Bagi investor yang berminat bisa menanamkan modalnya di Bandar Pulo ini karena lokasi yang sangat strategis dan iklim yang mengizinkan. Beginilah lokasinya, bentuk tanahnya.